Soalan saya, jika perjalanan kita tak cukup 90 kilo, tapi keadaan perjalanan trafik sesak hingga kita terlepas waktu maghrib, adakah boleh kita jamak perjalanan? Jawabnya bukan jamak, solatlah. Kita jam atas jamatan. Tak boleh nak pergi, tak boleh nak river, nak gostan, tak boleh. Terlentang logi trailer besar, terbalik lentang jamatan atas flyover. Langgar dengan apa benda ni, basikal. Basikal tu orang kata lari dah, hancur pada logi. Faham lagi contoh, neh? Ha, jangan marah pula contoh. Tak apa. Laisana minar rijam yarudu alal misal. Bang, kalau awak contoh, jangan lawan. Neh, contoh. Accident, lori besar, langgar basikal, hancur lori, duduk tengah jalan. Kita nak pergi tak boleh, undur tak boleh. Kalau ada wuduk, semayang. Boleh ngadap kiblat? Tak boleh. Apa yang kamu hadap, sah dah, tak payah qada. Kira tidak ada wuduk, dalam mazhab Syafi'i dipanggil solat hormat waktu. Dalam mazhab lain, tak perlu solat lagi, tunggu sampai di rumah, ambil wuduk. Kan senang tu. Nah, ini duk baloh. Baloh wuduk. Nih.